motor kalau hilang bener-bener hilang mah itu motor-motor malah sewaan lagi gue mah. Aduh pusing gue kayaknya deh kalau begini mah. Oi, ada apa sih rame-rame berisik? Gue lagi sewa. Itu enak dapet bang. Apa? Gue sewa. Kayak lu motor gue baru ketemu dibawa sama Pong Said. Katanya motornya dipinjem Pong Said. Hah? Bini saya kok tahu dari mana balin? Dijepin motor. Makin sempit nih rumah. Bini aja sih bang. Nggak nempelin doang banyak bacot tuh. Kurang tinggi dikit, tinggi dikit, tinggi dikit. Atasan dikit, atasan. Sini. Ketengahan dikit, atas dikit, dikit. Ribet amat sih mak. Turun naik, turun naik. Aduh, capek banget gue lelah nih. Enaknya ngopi nih ya. Pesan kopi ya. Mak, gak salah mak. Ini rumah udah sempit. Gak ada penutupan motor. Lumayan lah. Tambahan. Emangnya itu yang tiga motor itu berapaan itu harganya? Itu kalau yang dua bulanan. Yang satu harian. Kalau yang bulanan 150 bulan. Lumayan, kayak yang harian, sehari goceng. Wah, ngantuk gue hilang nih, minum kopi. Mama pinter ya kalau masalah itu ya, duit. Iyalah, gue mah duit mana-mana satu. Mana nih ceweknya? Useng deh. Santai, Col. Set, lu berdua dari mana lu? Foto aja lu. Tanya lu. Benar apa lu jawabnya? Mungkin lu kepo. Ya bang ya? Kepo dia nanyain kita berdua. Parah bener. Parah apanya lu? Masa gua bawa barang sampai segini lu? Ya lu kan udah terbiasa bang bawa barang segitu. Nah gua mau tahu, lu kasih berapa? Cepet 240. Masa King, barang sebanyak itu 240, yang bener aja lu. Ya mau segitu bang. Emang mau berapa lu? 1 juta. Nah itu 1 juta gue mau. Eh bang, kalau 1 juta mah nggak pakai jasa kita, pakai jasa ekspedisi. Lu berdua pada ngomongin apaan sih? Hah? Gue kagak ngerti. Kepo lu botak. Udah King, mana duitnya? Udah cak. Gila nama duit hijau lu. Bagian gue juga kali. Cepet King. Iya bang, sabar. Duit banyak aja lu. Apaan sih lemut? Duduk dulu lu. Ede. Mau lihat ya, gitu amat lu bang. Campur aja lu, lu tahu pasti minta bagian lagi lu. Udah gimana? Ini bang, udah tuh. Nih bang, ini cuma dapat 240 doang bang. Kita bagi dua ya, 12, 12. Kok 12 sih? Kagak mau gua, 12 mah. Lu maunya berapa bang? Lah, lebih dikit apa? Kan barangnya, banyakan gua daripada lu. Yeay bang, kan lu gua yang ajak. Protes amat lu dari jadi orang lu. Udah, 12-12 ya. Agak mau gua. Pego. Oke, gile lu pego lu. King, tadi kan gua udah jelasin. Yang banyak bawa barangnya siapa? Sampai segini King, lu bayangin King. Sampai gua bawa motor begini King. Lu makan enak. Gua adus doang. Belakang, depan, lah gua 4 bus, udah gede lagi depan. Yaudah bang, gua 13 ya, gua 11. Udah, ini terakhir ya, gua minta pego, titik, nggak ada negosiasi lagi. Sialan bang Mayor, tadi aja gitu gua ajak bang Saprol, dia mau orangnya jujur, amanah, terus nggak pernah neko-neko, paling muka doang yang jelek. Lepas gue ngajakin Bang Mayor, mintanya 150.
Lah gue berapa ya? Masa gue 90. Gak mau rugi tuh anak lu. Kapok lah. Lain kali gak bakal gue ajak dia lagi. Udah nih bang, nih bang. Pego buat lu tuh. Apa lu? Benar. Ya kan? Gitu dong. Boncos-boncos dah gue ngajak lu. Oi, kali nyata gue ya. Iya. Bang. Lo mana lu dapet duit, Bang? Apaan sih lu? Tang lu mana, Bang, sama gue, Bang? Apaan sih, Bro? Bang, tang lu mana? Sama gue. Bayar. Tangan dulu. Udah lama lu, Bang, utang sama gue. Gue nagih mau lu salah lagi ntar lu. Iya. Bener kalau ngeliat duit. Mumpung lu pegang duit, Bang. Kalau lu gak pegang duit, mah gua gak bakal lagi lu. Tuh, nah, gua bayar utang gue. Bocet doang. Gampang, Prol. Utangnya berapa lu? Gope. Nanti gua dapet duit, gua kasih gocap. Gocap lu hitung aja. Buset gini. Dapet apa nih, Bang? Yah, elah lu. Lama-lama kan lunas, Prol. Yang penting don tanggung jawab. Bayar lu ya, sisanya lu. Looking. Apaan? Gua mau balik. Ma, masak apaan, Ma? Kita lapar, Ma. Itu gua masak sayur lodeh sama kantong kol dicabein. So kalau pada makan-makan dah lu, sana udah matang. Oh, yaudah deh, ntar nunggu Bang Mayor aja. King, apaan lagi? Kunci gue mana, King? Lu yang megang. Rol. Lu liat kunci gak? Tau. Lu kunci aja bisa hilang lu. Pala kalau gak nempel juga hilang lu, Bang. Hah. Ini dia, King. Rol. Ada di kantong gue. Tua lu. Oplak. Pikun. Balik. Udah dapat duit, balik. Balik. Gue mau nandur. Bujangan tua, enggak bisa nandur. Abg bau, kagak ada pacar ya. Suka lu. Bang Prol, kan? Lu tadi kayak Roman lagi ngopi dah. Lu bagi dong. Lu, mau beli? Kopi gua lagi. Minta duit. Gua minta. Enggak. Bang, langsung. Beli. Gue pengen kopi, Bang. Beli. Ah, hebat, Bang. Mau makan? Dari mana, Bang? Ojek lah. Kok lu bilang-bilang sama gua kalau lu mau ojek? Ojek mah bilang-bilang. Nyari duit, bilang-bilang. Ya, biasanya juga lu ngomong, Bang. Apa-apa ngomong sama gua. Tumenan amat lu. Nah, ini ngapain berdua? Gosip lu ya? Deh, ngapain gua gosipin orang? Orang gua lagi ngomong sama emak gue. Itu masalah penitipan motor. Kirain lu ngomongin orang. Oh iya, Pe. Gua tadi dapat job dari si Ceking. Nganter barang. Cepat apaan, Bang? Job. Nganterin barang, tahu si Ceking itu bosnya. Lumayan nih, Peh. Gue dapet cepet. Gue ambil nih. Makasih, Bang. Bayar kontrakan. Ih, Mak. Orang saya yang dikasih mau yang ngambil. Iya lah, kan gue kan bakal makan. Bayar listrik. Banyak keperluan. Gue dapet cukup. King, apaan? Bisnis apaan sih lo? Ngomong Mayor. Bisnis nganter barang tadi. Lo gak ngajak gue? Pala gue tadi ke kontrakan lu, Bang. Lu nya gak ada. Kan lu tahu gue di sini yang habis ngambil motornya Bang Mayor. WA apa WA? WA gue. Gue gak ada paketan, gue WA lu. Makanya gue ke rumah Bang Mayor. ABG. Paketan. Ayah lu. Gue gak itu HP lu. Ganti ulekan, Nono. Ulekan, kayak gile lu. Karena mau beli listrik dulu lah. Iya, Mak. Nih, gue tadi males ngajakin Bang Mayor. Nafkah orangnya. Gue tadi bisnis nganter barang. Ya kan?
gue nyampe ke rumah dia. Pas gue bagi hasil tuh, gue mau rugi mintanya 150. Lah gue dapat 90.000 doang. Terus? Kecil banget dong lu. Ya kecil lah bang. Orang dia juga maksa-maksa mulu, gue kasih 120, gak mau. Gue kasih 130, gak mau juga. Maunya berapa dia? 150 baru mau. Dibohongin mulu. Mayor. Kampret emang dia tuh. Lain kali, gak bakal gue ajak-ajak dia lagi tuh. Iya, mendingan juga lu ngajak gue. Kalau ada apa-apa nih tarikan. Bawa gue. Pengen ngajak Mayor. Bang Saprol. Apaan? Ini lama-lama ya. Gue paling males lu mangkal di sini. Mangkal-mangkal bareng sama dia. Terus gimana? Kita cari pangkalan lain aja yuk. Yang gak ada dianya. Mana? Ya gimana? Di mana kek? Terserah lah. Orang begini mulu mah. Kita dibantai mulu. Dibohongin mulu. Ditindes mulu. Emang lu gak capek? Gimana? Dari pangkalannya? Ya kita ngabisin kopi dulu aja Bang Saprol. Ntar abis kopi abis. Kita cari lah, gak mungkin, gak ada tempat, pasti mah ada. Biar aja tuh si Bang Mayor, ngojek-ngojek sendirian dah. Udah habisin. Yaudah habisinnya dulu sama lu. Udah cepet ngomong sama Bro, cabut lah. Buset deh lo, berhenti mendadak bae lo. Seru lo Bang Saprol. Ini kayaknya nih, cocok tahu buat pangkalan baru kita. Di mana, King? Ya di sini lah Bang Saprol, lo liatnya sendiri. Nah dulu, King. Gue liat dulu nih, cocok gak nih? Lo liat dulu Bang Saprol. Enak kan? Nah, mantep gini. Nah, ya udah. Kita mangkal di sini aja ya. Kapan? Ya besok aja. Ini tandain, nih. Ada rumah tua, ada pohon-pohon ranting-ranting begitu. Ingetin ya. Awas lu enggak inget lu. Ini jalanan di sini nih. Iya. Besok ya. Mampus nih Bang Mayor. Gua udah dapat pangkalan baru. Lu ngojek-ngojek sendiri-sendiri dah lu. Sama siapa lu? Lalu King, kayaknya ada lahan kosong King. Ini bang, suruh ceking di sini. Ini apa ini? Disuruh kemari. Lu apa lu maksud lu? Bawa gua? Yang ngajak ke sini. Bang, abang gabung aja di sini sama kita. Kali aja sini rame bang. Ogah gua. Ngomong enggak. Dapu banget. Muna. Ipe. Lama-lama nih ember nih, gue banting-bantingin kalian, karena pada bocor. Apa gue yang kena sensor, kata wayang. Tinggal di tempat rindu, yang selalu terkenal. Walau sempit tak apa, yang penting kita bersama.